Bisa ngomong. Kalau bulan bisa ngomong, dia pasti bakal bilang, aduh Munir, kasihan diri lu. Aduh, emang susah kalau kagak punya gacoan. Semangat hidup jadi kendor, makan kagak enak, apalagi molor. Kagak ada lagi yang bisa disosor. Aduh, tolonglah aku, hai Dewi Amor. Ji, Munir sama Romlah ribut lagi tuh. Ya, biasa lah Nadia. Namanya juga orang pacaran. Yang gak biasa itu kan, kalau orang gak pernah pacaran, tapi sering ribut. Bingung kan kamu? Mau tau gak contohnya? Apa contohnya? Ya, kita ini Nadia. Kita kan sering ribut soal inilah, itulah. Padahal kita sendiri gak pernah punya hubungan apa-apa. Aneh kan? Enggak aneh. Ya, ya aneh dong Nadia. Cowok sama cewek yang sering ribut itu pasti punya hubungan yang sangat istimewa, seperti Romlah sama Munir. Ya kan? Udah asyik gak mau ngomongin soal kita. Nadia, Nadia, tunggu dong. Nadia, Nadia, tunggu sebentar dong. Sebagai laki-laki, saya harus ngomong sama kamu. Kamu gak apa-apa, Ji? Kamu sekarang lagi sadar atau lagi mabok? Oke, mau ngomong kan? Ya udah ngomong dong. Saya punya ide soal Munir sama Romlah Nadia. Kenapa emang Munir sama Romlah? Ya kita resmiin aja hubungan Munir dengan Romlah Nadia. Maksud kamu kita ngelamarin Munir gitu? Iya, maksud saya seperti itu Nadia, daripada mereka ribut melulu. Ide kamu bagus juga sih, Ji. Tapi sekarang masalahnya Munir mau nggak dikawinin? Waduh, ada apa nih nama gue disebut-sebut? Kok pada bingung? Pasti lagi ngomongin kejelekan gue, ya kan? Iya, enggak deh. Enggak apa gimana? Buktinya pada kagak ngomong. Diem semuanya. Ngaku dong. Kalau kagak ngaku, gue kesinggung nih. Nir, lu jangan tersinggungan gitu dong. Maksud kita ngebahas soal lu itu tujuannya baik, soal jodoh lu. Gini Nir, lu kira-kira setuju gak kalau dijodohin sama Rospita, ya kan Nadia? Kalian mau Rospita? Ya, aduh Ji, aduh, sama gak ada setuju Ji, aduh, alhamdulillah. Makasih banyak Nir, aduh. GR, seneng duluan. Iya lu Nir, lu mau, kalau Rospita yang gak mau, lu mikirin dia juga dong. Ya kalau dia gak mau mah enteng Ji. Buah salak, buah cepedak. Rospita nolak, dukun bertindak. Aduh, Rospita, Rospita. Ji, asik-asik kawin. Asik gue kawin-kawin apa baru kita haya. Jadi kacau nih urusan. Kenapa jadi begini ya? Kenapa gue harus ngurusin urusannya Munir? Harusnya kan gue menyatakan perasaan gue sama Nadia, bukan dia. Aduh. Ji. Siapa? Gue, Ji. Masuk Nir. Sorry, Ji, nggak ganggu lo, Ji. Gue cuma pengen nanyain soal rencana gue ngelamar Rospita, Ji. Serius apa enggak lo, Ji? Nir, malam ini gue gak mau ngomongin soal itu. Gue lagi capek, jadi lo keluar.
Oh, payah lo gitu aja gak mau diganggu. Buat lo emang persoalan enteng, tapi buat gue berat, Ji. Ini soal masa depan gue. Lo sih enak bisa ngomong gitu. Persoalan lo emang... Iya, ngedumel terus. Untuk merayakan kesuksesan ini, kita minum sama-sama. Tos! Lumayan juga kerja kalian malam ini. Dalam situasi sulit, di mana kelompok kita dijadikan target polisi, kalian masih mampu menunjukkan kehebatan kelompok Kampak Merah. Siapa? Anak baru, bos. Dia itu teman saya lagi kesusahan. Katanya dia butuh uang untuk mengobati maknya. Sekarang ini dia cuma membantu mengintai dan menjadi informan. Bodoh kamu! Dia bisa menghancurkan kelompok kita! Saya jamin, bos. Dia teman saya dari kecil. Siapa nama kamu? Yoyo. Berarti berani buka mulut! Mati kamu! Oke, bos. Waalaikumsalam. Kok kamu pulangnya malam ya? Iya, Bu. Ibu kan belum makan. Nih, saya bukan nasi uduk. Kesukaan Ibu. Beli di mana emangnya, ya? Di warung depan, Bu. Airnya jangan lupa ya. Iya, Bu. Tunggu dulu. Bantalnya ya. Tahan dulu, Bu. Dikit-dikit ya. Bu, besok ya antar ke rumah sakit ya. Ke rumah sakit? Uang dari mana ya? Ada, Bu. Yo dapat kerjaan. Memangnya kamu kerja apa? Bantu-bantu Tony, angkat barang di pasar. Angkat barang di pasar? Besok saya antar ke rumah sakit ya, Bu. Aduh emak, aduh bapak, mantesnya enak jadi pengantin, duduk berdua ame Rospita, masir angin. Bang Munir, nyanyi sih nyanyi, tapi jangan ngaco gitu dong nyanyinya. Siapa yang ngaco? Bang Munir ngomong benar. Bang Munir emang pengen kawin ame Mbak Rospita. Ada sihir semuanya. Belum tahu dia. Bang Munir, mau nikah sama Mbak Rospita? Iya. Itu serius Bang Munir? Yang bilang bohong siapa Mbak Rospita kawin sama Bang Munir, ha? Enggak bohong, Doli. Bahkan yang pengen ngelamarin Kak Panji. Kak Panji? Iya. Terus, poromlahnya dikemanain dong? Poromlah kan udah lama putus sama Bang Munir. Bang Munir tuh enggak level sama tempat yang somplak kayak begitu. Pasnya harus pita dong. Ya kalau enggak percaya, tanyain sama Kak Panji deh, Doli. Enggak percaya. Kebetulan, tanya sama Kak Panji. Emangnya benar Bang Munir mau dinikahin sama Mbak Rospita? Nir, dengerin Nir. Soal omongan semalam, sebenarnya jangan terlalu dianggap serius. Gue itu, ya, cuman bercanda lah gitu. Lu bercanda sih?
Waduh, kelewatan lu, Ji. Keterlaluan lu, Ji. Tega-teganya lu mainin perasaan gue, Ji. Tega-teganya lu bikin malu gue, Ji. Daripada hancur perasaan gue, mendingan gue cabut. Gue berhenti kerja di sini, Ji. Ji, emang gue orang susah, Ji. Tapi lu jangan mikirin gue dong. Lu jangan bikin rendah gue dong, Ji. Awas, Ji. Lu boleh ngecilin gue, Ji. Tapi inget, Ji, ada sesuatu yang besar di balik kekecilan gue, Ji. Apaan, ya? Tempat tidur gue. Munir, kenapa marah-marah? Ya, soal omongan semalam, Nadia. Kamu kan tahu, saya cuma bercanda. Dia nganggapnya dengan serius. Orang tua kamu harus dirawat segera, tidak bisa tidak. Dirawat? Iya, penyakit ginjalnya sudah sangat parah. Kalau tidak segera ditangani secara serius, kamu bisa kehilangan ibu kamu. Tapi dok, kami tidak punya banyak uang dok. Ayah saya sudah lama meninggal. Tidak jadi masalah. Kamu bisa minta surat pengantar dari RW, RT, dan lurah. Biayanya akan ringan. Berdoalah, insya Allah. Ayo, dari mana aja kamu? Tadi aku perhatiin di kelas, kok bolos mulu sih? Nanti kamu dimarahin sama Pak Guru. Dah, ibu saya sakit dah. Bisa harus merawatnya. Sakit, aku nggak percaya. Kalau kamu nggak percaya ya udah. Yo, bukannya gitu. Nanti kamu bisa nggak lulus loh sekolah. Dol, soal lulus apa nggak lulus, itu urusan saya, bukan urusan kamu. Kamu jadi marah gitu sih? Yuk, kamu jangan salah paham dulu dong. Kan nggak ada salahnya aku ngingetin kamu sebagai teman yang baik, ya nggak? Udahlah, Dol. Saya paling nggak suka cewek-cewek kayak kamu. Kamu sih, Ji. Salah kamu. Kenapa kamu pakai jodohin Rospita sama Munir? Yang jelas itu Munirnya yang ngaco. Harusnya dia ngaca dong siapa dirinya sendiri. Udah jelas-jelas mana mungkin Rospita mau sama dia. Iya, maunya sama kamu. Kalau kamu yang lamar mau kali. Terus rencana kamu selanjutnya apa? Ya, masih bingung lah dia. Saya ada ide, Ji. Gimana kalau kamu kompromi dulu sama Rospita? Maksud kamu apa, Nadia? Iya, kamu rayu Rospita supaya dia seolah-olah mau dilamar sama Munir. Nanti selanjutnya kalau dia udah mau, nanti saya jelasin deh gimana soal Munir. Ya, kayaknya rencana kamu ini patut dicoba, Nadia. Ya, kenapa enggak? Kita nyebrang yuk. Bu, kata dokter, 3 hari lagi ibu akan pulang. Ya, ibu takut sekali. Biayanya kan pasti mahal. Kita harus mencari uang kemana, ya? Salah-salah ibu tidak bisa ditebus. Bu, ibu nggak usah pikirin soal duit, Bu. Ya bisa nyari. Yang penting, ibu sembuh dulu. Ya sayang ibu. Coba ya sama kelompok kapak merah. Jalan yang benar dong lo. Maaf om,
Maaf, Om. Lu mau main-main sama kapak merah? Hah? Ampun, ampun. Ampun, diam lu! Yuk, cabut. Tolong! 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 Oke, semuanya beres Nadia. Tapi ada buntutnya. Rospita minta ditraktir nonton sama makan-makan. Eh, yang minta siapa? Rospita atau kamu? Bilang aja. Aduh, Nadia, terserah kamu deh. Kamu mau ngomong apa? Yang penting saya sudah menjalankan semua perintah kamu. Selanjutnya apa rencana kamu setelah Rospita menerima lamarannya Munir? Apa? Gue tahu. Lo pasti lagi ngomongin gue. Iya kan? Ngaku aja deh. Nir, tenang, tenang. Jangan emosi gitu dong, tenang. Lagian gue punya kabar gembira buat lo. Kabar gembira? Mau tahu nggak? Iya, jelas mau tahu dong. Kabar gembira apa, Ji? Rospita. Kenapa? Menerima lamaran lo. Cek bener, Ji. Iya, iya, dia. Ya. Asoy, gay boy. Enjoy, letoy, nyoy. Ya. Yang asik, asik. Yang kawin, kawin. Yang asik kalau kawin. Yang nggak kawin, nggak asik. Asik, asik, asik. Yang kawin, kawin. Dengerin. Hei, mau dengerin nggak? Rencananya besok malam kita akan adakan lamaran di sini. Kagak usah nunggu besok lagi, Ji. Malam ini juga kita berangkat. Ayo, kita tunggu. Lu jangan nafsu gini dong. Duduk. Tenang, tenang. Saking gembiranya, Ji. Gila, lu mau buat Rospita simpati gak sama lu? Ya pasti dong. Padahal lu aja bau, penampilan lu jelek. Lu rapiin dulu dong penampilan lu. Pakai baju baru kek, pakai minyak wangi. Gimana kek, luluran dulu kek. Bener juga ya. Badan gue bawa dapur begini, mana mau Rospita. Badan gue bau merica, bau lada, bumbu dapur. Makanya harus wangi. Nah, karena gue gak punya minyak wangi, pengen minjem minyak wangi supaya wangi. Boleh gak? Ya. Asik, makasih Ji. Minjem minyak rambut boleh? Iya. Minjem celana? Minjem duit? Lu sebenarnya modalnya apa sih? Ya mau kawin lu kok yang repot gue? Tahu nih. Aduh, gitu aja perhitungan, Ji. Ji, bos itu wajar kalau sekali-kali ngasih bonus sama karyawannya yang setia dan berprestasi seperti gue. Apalagi yang pengen kawin, namanya bonus perkawinan. Enggak. Ya, gitu aja enggak ngasih lo. Oke, gue enggak dikasih pinjem. Sekarang gue kasbon aja. Kasbon setahun. Puset deh. Gila, enggak ada. Kalau gitu enggak ada kawin, enggak jadi semuanya batal. Ya lo gitu aja marah, Ji. Yang penting kawin deh. Lo mau kasih pinjem apa juga terserah lo. Kalau apa aja ya udah minyak rambut aja. Iya, jadi iya deh. Gue duluan ke kamar ya. Iya. Nih, jangan nafsu dulu dong. Jangan berantakan kamar gue. Nah, dia kayaknya saya harus ke kamar. Iya, cepetan. Kamar kamu berantakan nanti. Kan dia. Doli tuh gak percaya loh, Tante Rospita mau menerima lamarannya Bang Munir. Udah, kamu yang penting berdoa supaya rencana ini berhasil, udah. Karena dia, emangnya ada apa sih di balik semua ini? Aku bingung deh. Bingung ya?